Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Gimana? Sudah terima? Hai Sobat Ikatan Cinta, jumpa lagi dengan Mimin di channel Fatan Official, yang memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya di kalangan dunia selebriti. Sebelum Mimin menyajikan berita terhangat, jangan lupa subscribe channel ini, dan aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari Fatan Official, semoga terhibur dan selamat menyaksikan. Diam-diam Arya Saloka simpan foto paling romantis bareng Amanda Manopo, suami Putri N, favorit. Diam-diam Arya Saloka menyimpan foto romantis bareng lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo. Ternyata, foto romantis itu merupakan potongan adegan sinetron Ikatan Cinta. Hal ini terekam ketika suami Putri N ini menjawab pertanyaan seorang penggemar Ikatan Cinta melalui fitur Instagram Story. Seperti diketahui, di sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan Amanda Manopo tak jarang melakoni adegan mesra yang bikin penggemar terbawa perasaan alias baper. Dalam sesi Q&A di Instagram tersebut, Arya Saloka blak-blakan mengaku semua adegan di sinetron Ikatan Cinta adalah favoritnya. Adegan favorit sama Mbak Andin? Tanya seorang netizen. Semua adegan favorit, jawab Arya Saloka. Namun secara spesifik, ia merujuk pada sebuah adegan. Adegan itu adalah adegan saat Aldebaran memayungi Andin yang tengah kehujanan. Alhasil Aldebaran ikut kehujanan seperti sang istri. Adegan tersebut adalah awal episode Ikatan Cinta ketika Aldebaran masih menyimpan dendam kepada Andin. Tetapi ia tidak mengakui perasaan sebenarnya bahwa sudah jatuh cinta kepada Andin. Aldebaran sampai mengunggah foto adegan itu di Instagram Story miliknya. Sebelumnya, Arya Saloka sempat bereaksi gara-gara komentar Amanda Manopo soal dirinya. Hal itu karena Amanda Manopo mengomentari gaya makan pemeran Aldebaran Ikatan Cinta tersebut. Seperti diketahui, berperan sebagai suami istri membuat Amanda Manopo dan Arya Saloka akrab di belakang layar Ikatan Cinta. Bahkan, Amanda Manopo mengetahui kebiasaan Arya Saloka, termasuk saat sedang makan. Mantan kekasih Billy Syahputra itu rupanya mengetahui makanan yang disukai Arya Saloka. Fakta itu terungkap melalui live Instagram yang digelar oleh platform tiket online belum lama ini. Awalnya, host bertanya kepada Amanda Manopo perihal makanan kesukaan Arya Saloka. Bisa care sama semua kru di lokasi syuting. Kamu, Amanda, tahu enggak makanan kesukaannya Arya sebenarnya apa? Tanya pembawa acara. Mendengar pertanyaan itu Arya Saloka kemudian meragukan bahwa Amanda bisa menjawabnya. Mana tahu dia, jawab Arya Saloka. Dia pemakan segalanya, jawab Amanda Manopo. Mendengar hal itu, Arya Saloka pun lantas bereaksi dan seolah memprotes jawaban lawan mainnya tersebut. Dia beranggapan bahwa jawaban Amanda Manopo menyiratkan bahwa bentuk badannya yang bertambah besar. Mohon maaf ibu menghina saya apa gimana bilang saya gendut kan maksudnya apa gimana, kata Arya Saloka. Siapa yang bilang gendut, jawab Amanda. Meski demikian, Amanda menjawab bahwa Arya Saloka termasuk pria yang suka dengan berbagai makanan. Namun harus ada pelengkap yang tidak boleh terlewatkan. Apa aja dia suka setiap makanan harus ada kecap, kata Amanda Manopo. Mendengar hal itu, Arya Saloka pun langsung tergelak. Ikuti berita seputar Amanda Manopo, Arya Saloka, dan Ikatan Cinta. Itulah berita terbaru yang pertama. Yuk simak berita terbaru yang kedua. Bikin baper, Aldebaran banyak menggoda Andin, gimana responnya? Ternyata Aldebaran kini selalu menggoda Andin berbalik menjadi dirinya yang semakin menggoda Andin. Andin sangat canggung jika dirinya digoda oleh suaminya yakni Aldebaran lantaran dirinya tidak pernah digoda sebelumnya. Dengan sifat yang kaku Aldebaran mencoba perlahan membuka hatinya dengan tulus yang ditujukan kepada istrinya itu. Rasa gengsi Aldebaran coba ditahan dengan menggoda dengan candaannya yang membuat suasana sinetron Ikatan Cinta cair. Siapa sih yang enggak tahu sinetron Ikatan Cinta? Sinetron Ikatan Cinta kini jadi salah satu tayang televisi favorit masyarakat Indonesia. Tak jarang, adegan romantis Aldebaran dan Andin di Ikatan Cinta membuat netizen baper bukan main. Hal tersebut juga terlihat pada unggahan video trailer yang diposting Amanda Manopo, pemeran Andin Ikatan Cinta baru-baru ini.
Dalam video tersebut, terlihat Andin yang tak sengaja tertidur di sebuah kursi. Seketika, Aldebaran yang diperankan oleh Arya Saloka langsung memeluk Andin di pundaknya. Namun, Andin langsung bangun dan tersipu malu karena dirinya belum mandi dengan muka bantalnya. Momen mesra ini pun langsung dibanjiri komentar dari netizen. Misalnya saja komentar dari pemilik akun @LindaAdinda134, cuma sinetron ini yang mengaduk-aduk hati pemirsa. Mereka senang, mereka sedih, rakyat sedih, tulisnya. Ada juga komentar dari pemilik akun @pot.unik, bangun tidur masih kelihatan cantik Mbak Andin, tulisnya. Dan tak ketinggalan komentar dari pemilik akun @Maharani16_, Andini karisma putri definisi bangun tidur tetap cantik plus glowing asterisk tidurnya aja pakai lip gloss, tulisnya. Wah, kalau menurut kamu gimana nih, IC Lovers? Salah satu momen manisnya ketika Aldebaran memberikan jas yang biasa dikenakannya untuk Andin. Tak hanya memberikan, Aldebaran juga memakaikan jas itu ke tubuh Andin yang kedinginan. Selain itu, momen romantis lainnya terjadi ketika Aldebaran memberikan suapan makanan pada Andin yang sikapnya masih dingin karena kebohongan besar tentang Roy, Vicky Alman, beberapa waktu lalu. Adegan-adegan romantis lainnya juga terjadi di rooftop. Seperti pelukan dan genggaman hangat tangan Aldebaran untuk sang istri yang sedang kedinginan. Di suatu momen, Aldebaran bahkan mencium tangannya yang membuat Andin terpaku sejenak. Adegan-adegan romantis Aldebaran dan Andin di rooftop pun kembali diunggah oleh berbagai akun fanbase Ikatan Cinta. Salah satunya akun @anibisbal1717, yang mengunggah adegan Aldebaran tengah memakaikan jasnya ke tubuh Andin. Adegan rooftop emang sinematografinya keren abis sih, salut sama tim IC, udah sinematografinya keren, akting pemainnya pun top abis, pokoknya paket komplit lah, tulis akun tersebut seperti dikutip dari keterangan fotonya, Minggu, tanggal 3 Juli tahun 2021. Postingan itu sontak menuai ratusan komentar netizen. Mereka mengaku sangat baper dengan adegan Arya Saloka dan Amanda Manopo di rooftop. Scene ini top banget, the best pokoknya. View keren, apik, ditambah akting luar biasa. Mas Al nggak banyak ngomong tapi lihat tatapannya aja udah bikin meleleh, tulis netizen di kolom komentar. Ini sumpah keren banget, feel-nya dapet banget. Di sini gue angkat tangan, nyerah sama scene ini, sampai luber-luber bapernya, nggak ada obat Aldebaran romantisnya, tulis netizen lainnya. Ah, aku jatuh cinta sama IC. Berasa nonton drakor, layak banget dapetin award, tulis netizen yang lain. Ah, aku jatuh cinta sama IC. Berasa nonton drakor, layak banget dapetin award, tulis netizen yang lain. Mau sungkem online sama bu penulis, kru, pemain, semua yang terlibat di IC. Makasih atas karyanya, bagus banget, udah nggak tahu mau ngetik apa lagi saking bagusnya, tulis netizen.